Halo sobat Engler, ketemu lagi bersama saya Kiul Dungki di Dungki Channel Bali. Nah, hari ini adalah trip spesial saya, di mana hari ini saya berada di sebuah pulau. Nah, ini gimana nih? Saya akan explore pulau dan nanti tinggal beberapa hari di sebuah pulau bersama 4 teman saya, jadi 5 orang. Kita akan tinggal di pulau untuk beberapa hari dan kita akan mancing, pinggiran, casting, heavy tackle, high tackle, karena kesuaian kita seperti itu. Saya berada di tempat spesial dalam satu pulau yang dari dulu saya dapat makan dan saya explore pulau ini. Beberapa hari di pulau ini kita akan buat camping, nanti kita akan mancing pinggiran, explore spot ini. Nah, gimana kita kira-kira kesuaian saya adventure dengan teman-teman saya. Halo sahabat angler, nah ini adalah hari pertama saya sampai di pulau ini, kurang lebih jam 5.30 ya, cuaca agak mendung. Sekarang masih kita cari-cari tempat untuk camping. Kita masih cari tempat dan mungkin nanti kita akan bikin camping tenda di sini untuk malam ini. Dan mungkin besok kita akan mancing. Sekarang masih cari tempat dan we're good, buddy. Ya. Yeah. Yeah. Good. Yo. Was this boy crazy? Malam ini kita mau bikin tenda, tapi sudah selesai nih, selesai tendanya. Sudah jam 8 malam. Bikin tenda. Bikin tenda kita hari ini. Karena juga ada tenda. Dan besok pagi kamu mancing. Selamat pagi sahabat Engler, ini baru saja bangun. Hari ini adalah hari pertama saya di pulau. Saya capek kemarin perjalanan dan sekarang saatnya kita adventure untuk explore pulau ini, satu pulau idaman saya, dan mudah-mudahan nanti kita ketemu spot yang bagus, bisa ketemu ikan-ikan penghuni di sini, ikan jiti, lupin atau mungkin ikan yang lainnya. Ini berusaha ya, bangun, cuaca lumayan bagus, kemarin malam agak gerimis, mudah-mudahan hari ini cuacanya bagus, bersahabat, dan kita bisa explore pulau ini. Prepare dulu. Medium tackle dan juga mungkin heavy tackle. Saya coba nanti menonton nanti ada strike. Dan ya, cuaca lumayan bagus, agak mendung pagi ini, tapi semoga tidak masalah. Kita akan explore spot pulau idaman saya. Jadi terus kemarin
kemarin bikin tenda di tenda kita, lalu barang-barang bekalan rapi-rapi itu semua peralatan kita, ada air di tenda tempat tidur kita, saya sama Sergei sama teman dua di sana, dan ini satu lagi. Dan hari ini saya akan explore tempat ini, mungkin keliling ke sana. Sana juga. Sekarang kita akan cari kayu ya, kita cari kayu. Kita cari kayu bakar di sekitar. Kita akan bikin kopi dulu sebelum berangkat mancing. Ini air hangatnya. Kita akan bikin kopi. Kopi Bali ya. Ini bukan endosan ya. Bukan endosan, tapi ya saya suka kopi ini. Cukup ya. Kopi dan air dan bibi. All the gear set, winky cap, my tent, the tent, and the top is the lighthouse. Nice place. Komodo Island. So ini sekarang saya lagi prepare. Saya akan pakai plastik bag Dunki, 40 gram floating, dan ini dari Tridente. Ini dari Tridente Road Longbow Casting, dan ini Road Safid 5000 dari Tridente juga, dan leader dari Tridente, full support dari Tridente. Mudah-mudahan nanti ada strike, kita akan ke sana. Ini dari Tridente. Sandalnya nyaman sekali dipakai, tidak licin. Ini padahal licin sekali ini batu-batunya.
sih, coba-coba. I'm gonna come back here with Sergey. So before we get more hungry, we go back to the camp, right? And gonna fishing with a small tackle, so to catch like a small fish, you know. So I think I know this. I found a spot. I'm gonna come back with Sergey with more prepare, more water, and then. Yeah, let's go back to the camp. Yeah. Nah, kita akan balik sekarang, belum ada strike. Kita akan balik ke sana. Ini banyak orang yang mancing. Saya pakai apa? Selang itu, kayak oksigen. Jadi sulit kita pindah spot dong ada strike. Di sana tadi, dan base kita di sana. Jadi pas mau balik ya, mau cari jalan, ternyata salah jalan. Jadi kita harus naik ke puncak. Sedangkan saya hanya prepare air satu botol. Ya, teman-teman saya ini. Jadi saya bawa satu botol, sedangkan sekarang sudah jam 12. Airnya sudah habis kurang lebih. 10 lalu. Jadi saya pikir tadi main dekat-dekat pagi jalan terus bawa terus balik lagi ke camp. Cuma saya juga gak berusaha dia. Dia ikut saya dan akhirnya kita sampai sini. Kita ada air sini. Jadi sini ada mercusuar, kebetulan ada teman saya tugas di sana, jadi kita akan ke sana hampir kalian ketemu sama dia. Saya sampai kemarin belum sempat ketemu, jadi kita akan ke sana naik ke atas sedikit kalian cari air
Mudah-mudahan dia ada di sana. Let's go up the hill, buddy. Kita naik ke atas. Itu camp kita. Pulau ini. Tidak. Kalau katanya jauh, tak ada hidrasi lumayan. Kelembabannya lumayan tinggi sendiri. Tempat mancing kita itu harusnya nice place. Three, two, one. Ada. Good. Enak nih, lo. Banyak yang mancingnya. Bukan mancingnya. Ini bomnya ini yang. Bom ya? Sering bom kan. Bom. Ya, his family. Yeah. Orang lokal. Foto ya. Local village. On. Ya, ini dia di pertama lo ini. Lumayan seru adventure-nya. Dan yang nanya kita besok mau mancing pakai naik perahu kita. Kita akan coba explore pulau ini dari sisi luarnya. Mungkin kita coba casting pagi dan juga kembali lagi ke tenda istirahat, dan siang atau sorenya kita mancing lagi ya. Jadi kita akan today besok naik perahu ya. Dan semoga nanti kita ada banyak strike ikan biji besok. Makan siang kita ya, api kita akan masak, tapi kita akan bersihkan dulu, akan luper kerapu teman dapat dari main UL. Ini makan siang kita bikin sup, right? Yeah. We gonna make soup. Sup ala Rusia. Rusia nuha. Nuha. Oke. Okay. Nuha. Ini sup. Kita bikin sup makan siang saja. Wah. Rusia. Tuh tempat saya bikin. Tadi sudah habis masak. Ya kita masak barang ini hasilnya supnya. Tanggapan mereka. Ini sup ala Rusia. Kita coba. Ini bisa makan. Aftel. Rasa kuahnya.
tapi ya masih rasanya kumisnya tetap, tapi enak. Pasti ya. Sandingnya ya. Turun, tunggu airnya turun, masih pasang, terus mancing, lagi. Coffee time, saatnya minum kopi. Oke, tadi setelah break makan siang, tadi habis apa salah jalur ya, dan kembali ke camp saya. Nah, kita mancing lagi. Kita pakai donkey stick bite, longbow dari Tridente, dan reel Savage 5000 dari Tridente juga. Casting. Miss. Miss. Ada pari. Gedekan. Pari. Nah, sekalian saya juga akan mencoba popper ya, dari Dunki 40 gram. Gimana actionnya? A fish. Ya, ini udah hampir jam setengah tujuh malam ya. Jadi dari pagi saya coba tempat paginya kita main heavy casting, dan ada juga adventure, dan siangnya saya coba light casting. Udah sambar aja, belum bisa landed ikan. Dan ya, saya explore tempat ini dengan
apa feeling dengan teman-teman saya, feeling aja. Jadi kita tidak ada guide atau panduan. Jadi kita cuma coba-coba saja. Jadi kita belum rezeki namanya untuk hari ini. Mungkin besok kita akan mancing menggunakan perahu. Jadi kita akan besok main popping dan juga casting. Jadi kita coba spot-spot di pinggiran pulau ini. Kita akan berangkat pagi dan besok kita full naik perahu. Mudah-mudahan besok ada rezeki, ada strike ikan. Mudah-mudahan besok ada banyak strike. Tempatnya luar biasa, indah sekali. Itu Pulau Komodo dan hampir sunset. Nah. Ini kita minum malam ini sup ikan kerapu. Kita makan. Димон, ну ты ж смотри. У тебя завтра какая удочка сегодня была, такая и завтра будет. Ну, нет, давайте так. Если кто-то поймает, мне тоже надо договаривать. Сергей Аса суп. Напу лаги, тади да. Только, не сказать, не со мной. Сурень. Дяди, кита бекит суп лаги, суп ала Русия. Sekarang kita makan bareng sambil ngobrol-ngobrol dan prepare untuk esok ya. Dan juga tadi sempat hujan badai bentar, tapi sekarang lagi tadi tendanya sempat ada trouble tadi, jadi kita perbaiki lagi dan ya ambil alkohol ini untuk penghangat badan ya. Jadi kita mungkin 2-3 shoot lah. Jadi belum tidur biar kita apa hangat juga dan besok bangun fit. Потянулся за дальней, да? Потянулся за той, которую мне передавали. А ты ее взял в руки? А что не срангая? Решил, что это передает. Вырвал. Thank you.
kalau kayak GoPro juga nggak bisa rekam. Jelas. Прям вот эту верхнюю, которая есть там, двери, она и так уже свалила. Still strong. Ada ini.